cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khuzu ma atainakum bi quwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna ribu fi kulubihim fi kulubihim al-ijla bi kufrihim kul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji yang teguh dari kamu dan kami menjulang tinggikan gunung Tur di atasmu seraya berfirman, peganglah dengan kuat apa yang telah kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka berkata, kami telah mendengar tetapi kami mengingkari. Dan hati mereka diresapi kecintaan kepada anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan imanmu jika kamu sungguh orang-orang yang beriman. Tafsir nomor 121A. Kata-kata itu berarti bahwa mereka dengan amal perbuatannya menolak untuk taat. Untuk arti kata qala, lihatlah catatan nomor 57. Tafsir 122. Ungkapan usriba fi qalbihi hubbu fulanin berarti cinta orang itu meresap ke dalam hatinya. Akrob. Kata itu dipakai begitu karena cinta itu bagaikan alkohol yang memabukkan orang yang mengonsumsinya. Kata-kata yang dipakai pada ayat ini berarti cinta kepada anak sapi itu telah meresap ke dalam hati mereka. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut. Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Katakanlah, jika tempat kediaman akhirat di sisi Allah semata-mata hanya untuk kamu, bukan untuk orang lain, maka harapkanlah kematian jika kamu orang-orang yang benar.
Tafsir nomor 122A. Artinya ialah bahwa jika orang-orang Yahudi telah yakin bahwa mereka itu dibenarkan dalam pengakuan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan rahmat-Nya hanya kepada mereka, dan kalau pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu palsu, maka mereka itu harus memohonkan kematian dan kebinasaan atas si pendusta. Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Dan mereka tidak akan pernah mengharapkan kematian itu sama sekali disebabkan apa yang telah diperbuat tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minallazina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan niscaya engkau benar-benar akan mendapati mereka sebagai manusia paling tamak kepada kehidupan dunia, bahkan lebih dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal diberi umur selama itu tidak dapat menjauhkannya dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Tafsir nomor 122B. Orang-orang musyrik lebih sedikit kemelekatannya kepada kehidupan alam dunia dibandingkan orang-orang Yahudi. Karena berbeda dari kaum Yahudi, mereka atau kaum musyrik itu tidak beriman kepada kehidupan sesudah mati, dan oleh karena itu tidak punya rasa takut akan siksaan setelah kematian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah ahsan al-jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala suatu kami butuh ada dalamnya telah tersaji. Ada dalamnya.